Just like competitive boys. Deg-degan jadi goblok. 6 ya? Iya. Yeah. Oh. Yoi. Kalian kan jago. Coba coba kita tanya pemirsa. Coba pemirsa, siapa yang lebih gundut, dia apa gua? Wilson lah. What the fuck? Biarkan komen yang bentuk, apa namanya bentuknya menentukan. Lebih gendut. Ini kan karena kaos gua, Jim. Tangannya lebih besar Wilson. Ya itu bukan berarti gendut dong. Karena saya jomblo. Coba coba. Welcome back to our channel, guys. Sekarang mau review. Sekarang skincare. Sekarang kita mau review. Kok gua enggak dikasih lihat sih? Oh no. Wah, gila ini gua. Lo tau gak sih, gue nih ya, baru keluar rumah sakit nih, ngerti ya, infus. Terus ya, mereka masih kayak gitu, anjing, padahal gue udah proses, gila. Tapi masih kayak, gila, gue top rank kemarin, sebentar. Congrats. Ya, yeah, emang. Terus, maksud gue nih, kayak gue udah mati-matian nih, gue lagi sakit loh, gue lagi sakit, tapi mereka semua kayak, kenapa lo gak latihan sih, kan? Menurut lo aja anjing, gue bed rest anjing. Hi guys. Lawan tim gua attack dulu ya di map bind yang arguably adalah map terburuk mereka. Mereka lagi menang, Jing. Wow. 1-3. Bisa menang. Bisa. Good luck ya. Gimana persiapan untuk turnamen besok? Buat turnamen besok, secara komunikasi, secara kerjasama, mereka sebenarnya udah bagus. Cuman kayaknya yang membedakan memang mereka tuh kalahnya tuh bukan outplayed. Jadi kalahnya tuh bukan karena kalah taktik, tapi karena kalah skill. Individu mereka tuh masih kalah banget. Masih kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan amatirnya tuh masih banyak. Logikanya tuh mereka masih belum dapet secara game sense, gameplay. Gue udah gak mau mereka compare lagi, karena compare itu ya lawannya selevel sama mereka. Tapi kalau lo mau jadi lebih baik, menurut gue lawannya harus lebih susah.
harus langsung kalau bisa tuh lawannya yang ya segua lah, coba gitu loh lawan bisa nggak sih nembus beberapa angka ya, dapat 4, dapat 5. Menurut gue artinya ada perkembangan sedikit tapi masih jauh dari harapan. Ini juga gue main sama mereka, gue setim sama mereka karena Megan sempat sakit. Kita lawan tim Revival TV. Jadi kan emang harusnya, gue tahu sih yang anak-anak yang lain tuh udah scream, maaf kan saya nggak hadir ya, mohon maaf, harus bed rest nih cinta, ini aja baru hari ketiga gue bener nih, berat gitu ya. Kalau gue latihan personal, kita scream melawan orang-orang, ada Revival, ada teman-temannya Wilson, tapi ya begitu permainan kita masih berantakan. Meskipun ada perkembangan sih, kayak kita scream sampai 3 match. Dari match 1 berantakan, match 2 udah berkembang, match 3 berkembang. Kayak gitu ada perkembangannya, tapi ya tetap aja masih perlu latihan sih sebenarnya. Menang sih, cuman karena ada gua, kayak gua kill 20, kill 28, dan bahkan ada main di map yang bisa dibilang adalah map terburuk GLHF Proton saat ini, yaitu Bind. Itu gua masih kalah walaupun ada gua di tim itu, karena Bind mereka sih busuk banget, dan besok main di Bind, jadi kayaknya hari ini bakal gue kasih beberapa resep-resep dulu. Tergantung musuhnya siapa ya. Kalau musuhnya emang tim pro mungkin dapat 10 sih udah menang anjir tim ini. Tapi kalau lawannya mungkin selevel sama mereka, yang gue juga gak tahu musuh kita bakal selevel atau enggak. Ya, kalau bisa menang sih ya boleh lah. Karena komunikasi sih, gue yakin komunikasi timnya udah jalan. Cuman ya masih pemain amatir lah. Karena besok turnamen, saya akan mengusahakan semampu saya untuk bermain dengan baik. Kira-kira bisa nggak mereka besok itu nggak kalah aja, menang lawan satu tim aja? Bisa, harusnya. Kalau mereka pede sih. Prediksinya besok? Kalah. Itu namanya permainan. Kalau menang kalah, wajar. Nggak usah. Tapi kalau kalah terus gimana? Kalau kalah terus, mending uninstall gamenya. Apa? Sabar. Ini belum siap semuanya. Nggak ada server. Sabar. Lagi WC gitu loh. Ya, siap turnamen, guys. Let's go, boys. Yang mau kencing, ini kencing dulu. Iya, yang mau kencing. WC dulu. Nanti udah kayak nonton bioskop, bangsat. Yang mau kencing dulu. Yang mau minum, ini. Kita nggak mau turnamen. Cik. Yuk, cik. Kita bisa. Ini beneran bisa. Yuk, cik. Makasih. Oke. Bisa enggak, Kak? Sih. Ini memang jangan, Pak. Sih. Ayo. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Minum air putih dulu dah. Biar pada fokus. Yuk, minum air putih. Tolnya dari keras-keras, Om. Ya. Yuk, let's start. Ini beneran air putih bisa bikin jago main Valorant. Benar. Enggak jago main Valorant sih, tapi membantu kita untuk lebih fokus. Fokus terhadap game. Gitu, beneran itu terbukti. Itu ada faktanya, kalau kita nggak minum air putih itu kan dehidrasi tuh pasti kausan, jadi nggak fokus mau ngerjain apapun nggak gitu. Makanya jangan lupa minum air putih. Aman. Alright. Menang ya? Iya. Oh. Ya, kalian kan jago. Pasti menang. Feel lebih. Aku berdiri. Let's go, boys. Mereka mau Indo. Gas ML mau di mana? Just like competitive boys. Deg-degan jadi goblok. Ini barang ya, Cekel? Iya, di shop. Dari shop, yang biasa kita main. Iya, gue udah liat ulang kan. Lu tenang aja, gak usah deg-degan. Kata Chris yang sedang deg-degan. Kalian pasti bisa, guys. Ini baru masuk ya. Ini awal. Ini kok ikut phone.
Di utility board ini kan di sini. Mereka bisa operator ya. Gua ke B ya sekarang. Buat lo, buat lo. Lu main di U-Haul kan? Gimana keras main di... Gak usah lu gumpet, gak usah lu gumpet, gak usah lu apa. Lu tahan itu tadi, udah bener. Diam. Lu jaga sini. Nah, gumpetin. Sekarang, ya. Gumpet, ya. Nice gun. Nice. Wah, goblok banget. Wah, dua. Last player standing. Spike planted. Nice. Main aja. Kita bisa pin next round. 15-10 cukup gue sering banget. Ini langsung sama pocket. Dari bathroom ada bridge. Nice. Gue lawan dua. Oh ini, di bawah heaven tuh. Aduh. Ultima. Pak, goblok. Cepet. Waduh, dimana tuh? Kill. Shots, shots, tadi last player standing. Oke, mundur dulu kan. Bentar, gua. Goblok banget. Panci. Satu di UOL. Abu. Hati-hati di UK ada kamera. Kiri lu udah pasti clear, gak usah dicek. Kiri. Mana dia? Mana itu? CT, big set. KWP. Jangan dipantek dari jauh. Majuin. Last player standing. Nice gun, defuse. Selama. Last player standing. Lihat padahal ada bridge dibuka. Ada bridge dibuka. Orang. One enemy remaining. 4 out of 5. Planting the spike. Sampai itu orang. Jadi, yuk kompe sendiri yuk. Apa kalau ada yang sama? Kamu itu sampah bongsar, kenapa kamu ini yang kamu aje? Oh kita main sekali lagi ya? Enggak. Gimana tadi? Disappointing performance. Banyak kill gampang gak dapet semua, gak mati gue. Iya. Musuhnya cupu nge. Ya mungkin mereka baik, gak mau bunuh-bunuh orang soalnya. Iya. Yang gratis. Gue gak ngerti sih, kayaknya enggak, kalian tuh pas screen mentalnya tuh emang ada sih mental turnamen sama mental latihan. Mental latihan tuh orang kalau latihan jago pas main tuh geter gitu. Josh dan segala macam bisa 13 kos. Namanya juga pertandingan. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang baru pertama ya. Udah kalau gua udah banyak turnamen. Tapi kalau turnamen Valorant emang baru sekali. Baru sekali. Yang penting sih ada basic. Bukan basic ya.
yang penting ada pengalaman turnamennya kayak gimana. Oh, ngerti turnamen itu seperti apa. Gitu harusnya. Ini kan anak-anak baru pertama kali juga, jadi ya udah gak apa-apa. Kalau kalah terus, mending uninstall gamenya. Gitu lah. Buat next turnamen kita harus lebih giat belajar lagi biar kita membanggakan nama Indonesia. Tadi kita kalah lawan Filipina. Gitu. Gak apa-apa. Heran juga. Ya Allah gini doang. Jadi yang main mongas aja. Ya siap turnamen guys. Let's go boys. Malam boy. Terusnya mau dibayar kotak. Ini ada poin ini. Katanya bagus kok mainnya. Kamera siapa? Kalau kameranya kakak tak banding. Jadi enggak menang sama sekali. Enggak. Sekali pun terbantai. 4 orang bisa main, satu tuh jaga, terus satu pemain yang enggak bisa main tuh jaga posisi paling penting, U-Haul. Terus dia kayak enggak ngapa-ngapain. Kayak otaknya nge-freeze. Masih belum bisa melepaskan kekalahan telak tadi. Kenapa gak dipakai smoke-nya? Dia punya smoke. Ingat kata-kata bijak Alman. Kekalahan hari ini adalah kemenangan besok. Anjay. Kemenangan di alternate universe sih menurut gue. Ada pesan-pesan untuk penonton? Ini namanya good luck have fun. Tadi kita cuma terapin good luck. Nggak ada kata-kata have fun. Harusnya kita itu good luck and have fun, gitu. Oh, bad luck. Kita nggak bad luck, good luck. Maksudnya kayak, iya good luck. Itu, ya kita kan coba semampu kita. Tapi ternyata mentalnya itu salah yang dibawa. Untuk turnamen ini, harusnya gue bisa lebih, gitu loh. Ini ngapain? Tidak sesuai dugaan. Ya gitulah mas. Gue juga gak ngerti kenapa. Kemarin udah pesimis, ternyata masih gak sesuai dugaan. Gak kayak gue. Pesimisnya tuh gak... Pesimis gue adalah ya mereka kalah, tapi kayak paling bisa dapat 6 angka lah, gak sampai 13-0 juga kali. Lo tau gak sih memes yang "You disappoint me and my and boy my expectations were low." Kayak kayak ini gemes sih sama kalau gue pas main basket, sumpah. Kayak gue main basket tuh kayak pengen tapi tadi tuh kayak mentalnya aduh shaking, gue beneran asli gue shaking banget. Tapi ya mungkin emang karena ini pertama kali juga buat kita semua tuh rasanya aneh gitu loh. Cino Lue biasanya top fracking, Cino Lue loh, IGL kita biasanya top frack, terus tiba-tiba IGL tadi bottom frack. Gue nggak bottom frack, aneh nggak sih? Karena biasanya gue tuh cuma assist loh. Gimana tadi performanya? Kalah telat. Berapa kalahnya? 13-0. Terus kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari turnamen nanti? Gak ada sih kayaknya. Yang bisa diperbaiki kira-kira apa? Mungkin pergantian roster. Bukan diperbaiki, diganti. Otaknya sih yang mesti dibenerin mah. Asli, Ema kayak ya Ema ya oke, otaknya itu yang enggak ada. Saya sendiri juga sabun sih tadi main ya. Goblok banget, enggak tahu kenapa ya. Grogi kayak turnamen. Belum pernah, pertama kali. Kayaknya enggak mau lagi deh.
Gak tahu sih kalau render-render katanya gak grogi tapi mainnya juga tolol. Tadi kan ada kan tangan saya gemeteran. Masih tenang aja gak tuh deg-degan. Getar semua anjir tangannya, oh my god. Tidak, semuanya getar kayak... Malaman kemarin pas krim main paling jelek. Pas turnamen main paling bagus kayak... How? Kok bisa? Kemarin main scrim lawan Wilson DKK yang udah pro player gitu loh. Bisa gitu loh. Kita culik 2 angka, 4 angka. Ini masa 0 jing. 13-0 itu gue inget banget pertama kali scrim 13-0. Terus kita diajarin naiklah 13-2, 13-3, 13-4. Kesimpulannya mental. Mental bersaingnya belum terbentuk. Jadi kalau ada turnamen lagi gak mau ikut? Aku sih enggak. Tadi yang aku bilang pergantian pemain mungkin saya yang harus diganti. Kalau misal GLF Proton mau tetap ada. Jangan dari satu game ini langsung mentalnya makin kayak, iya aku gak mau main lagi. Ya biarin lah. Ya kita kalah wajar kok. Maksudnya ya even though musuhnya gampang, ya seharusnya kita menang. Ya udah. Tapi kan namanya juga belajar. Kita juga baru jadi satu tim yang... Satu tim gitu, baru jadi satu tim. Jadi pro player kan juga... Gak dalam... Sekejap lu pasti jadi pro player kan? Ya udah aja, ini jadiin pelajaran. Jangan langsung kayak... aku sedih, aku gak mau main lagi. Namanya yang paling gak have fun tadi siapa kira-kira? Jelas banget trainer lah. Aduh, gimana ya, kayak... Sumpah. Tadi aku main sendiri gak salah, kayak gak ada yang salah sama sniperku. Pas main kayak... Goblok, gak tahu kenapa, mungkin kayak takut ya soal turnamen gitu. Aku gak pernah segoblok ini kayak momen terendah, ngerti gak sih? Biasanya main tuh... AWP, beli AWP 2 kali gak ada nge-kill sama sekali, gak dipakai AWP-nya. Tau AWP-nya cuma buat apa? Buang-buang uang. Sumpah ya, kok lihat ya, itu bener-bener kayak ada 3, 2, 2, 3 gitu. Jalan pelan-pelan. Pelan, bukan lari. Miss semua. Sumpah ya, kalau misalnya aku mimpi kayak gitu. Aku mimpi, dur, miss kayak. Anjing, nightmare, langsung bangun kayak keringet dingin itu. Kayak gitu, tapi tadi bukan mimpi sayangnya. Pokoknya banyak miss-nya dah. Ya balik lagi yang kata gue bilang, individunya harus dibenerin dulu baru ke team fight-nya gitu. Grogi kalau gue enggak grogi sama sekali karena ya udah kayak bertanding main seperti biasa aja gitu loh. Tuh. Kalau gue komunikasi sih ego gue pengen benerin lagi, komunikasinya pengen gue benerin. Kalau menurut gue ya kan ini kayak Megan baru pertama kali main, baru pertama kali turnamen, Rainer juga, Walman juga gitu loh. Butuh waktu 1 tahunan baru untuk terbiasa cara main Valorant tuh seperti apa, itu butuh waktu lama. 1 tahun deh, gak bisa kayak 2 bulan, 3 bulan tuh emang sebenarnya gak bisa. Gua Kesimpulannya? Kata-kata terakhir buat penonton. Kata-kata terakhir buat penonton, saya goblok AWP-nya tadi karena saya... Enggak, karena saya. Enggak ada karena saya apa. Enggak, karena saya gitu. I'm the one who's dumb. Dumpit. Ini tadi seru banget. Seriusan deh. Emang pada stres tadi? Stres banget tadi. Seriusan. Nonton aja nanti di klip-klipnya kan. Serius? Ih, malah menurut gue, enggak tahu ya, gue mikir, lu ketemu orang jago, lu kalah sama orang jago, ya udah. Kalau bisa menang malah lu harusnya bangga gitu loh. Apalagi bisa nge-kill orang jago. Gitu. Gua ngerasa ya mungkin karena pertama kali juga, terus kayak gua dari awal menerapkan ke diri gua bahwa kita enggak harus menang walaupun pada akhirnya kita kalah, tapi gua ngerasa gua bisa nge-kill platinum, berarti gua juga satu level sama platinum harusnya. Gitu. Even nanti misalkan ini udah kelar, mungkin gua akan tetap melakukan latihan-latihannya karena gue itu ngaruh banget, bikin gue makin aim gue makin bagus dan segala macamnya. Gue juga masih kadang-kadang ngerasa panikan, gue perlu belajar lebih banyak lagi sih. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba minggu depan diajakin turnamen lagi, gue sih gas banget, asalkan nggak bayar ya.
Kalau ada turnamen lagi mau ikut? Mau. Mau ikut kalau ada turnamen lagi. Kalau misalkan ada turnamen, gue pasti maunya kan menang. Apalagi kalau turnamennya bayar. Gak mungkin gue ajak-ajak mereka yang belum terbiasa main gitu. Kalau gratis ikut sih. Kalau bayar kayaknya worst investment ever gak sih itu? Kayak mendingan gue ikut skema Ponzi atau ikut main forex daripada gue bayar 150.000 buat ikut turnamen. Bahkan kita GLHF bikin turnamen aja, gue gak mau masukin mereka. Buat apa, udah pasti dibantai. Main musuhnya gold platinum, mereka bisa kalah 13-0. Ada pesan buat penonton yang punya impian menjadi juara tapi pupus karena nonton ini gak? Harusnya mereka gak pupus sih. Harusnya kalau buat penonton di rumah yang pengen jadi pemain yang jago ya, asik, lu harus main banyak sih. Main banyak. Harus panggilan sih buat jadi pemain jago tuh, panggilan, tau gak? Anjay, kayak gue jago aja kontol. jadi orang jago tuh panggilan. Gokil. Jadi orang jago tuh apa ya, kayak jadi orang panggilan. Jadi orang jago tuh kayak jadi guru, tau nggak? Kayak aku kayak terpanggil untuk jadi seorang guru. Karena kalau nggak harus kompetitif sih. Kayak gue harus jadi paling jago. Gue nggak mau kalah orangnya. Kalau nggak, kalau lu kayak gitu, kalau lu punya rasa kayak nggak mau kalah sama musuh, lu bakal riset sendiri, lu latihan sendiri, lu cari tahu yang salah dari diri lu apa, lu nonton POV lu sendiri, kenapa salah. Kalau enggak ya lu cuman ngomong doang, anjing gue cupu banget. Terus lu gak latihan, ya kalah lah. Itu kayak lu lagi berenang, terus lu tenggelam, anjing gue tenggelam. Tapi lu gak berenang gitu loh, ya tenggelam lah. Still, good luck, have fun. Have fun aja. Ya udah sih. Good luck. Terima kasih ya semua yang udah support GLHF Proton. Kami tidak berbakat jadi pro player. Tapi berusaha. Megan, kalau ditanya masih mau jadi pro player, lihat ini muka. Bakal jadi pro player 2020. Tau gak? Bakal jadi pro player 2021. Kayaknya ya. Kalau enggak ya udah, doain gue jadi seniman, guys. Udah, capek. Udah. Terus? Wah, Reina rau prater goblok. Ya wis ya. Jangan lupa like, subscribe, and share it to your friends. Jangan lupa komen juga. Bye. Saya sedih. Bye.